kejatuhan Kerajaan Perikatan Nasional PN semalam setelah 17 bulan menumbangkan Pakatan Harapan PH yang berusia 22 bulan dengan cara yang serupa, bakal menyaksikan sekali rundingan antara parti-parti politik bagi memilih Perdana Menteri baru. Perdana Menteri Sementara Muhyiddin Yassin, yang sebelum ini mengeluarkan Bersatu daripada Kerajaan PH bersama Azmin Ali dan sekumpulan ahli Parlimen PKR yang berpaling tadah dalam langkah Sheraton, melalui nasib yang serupa apabila 15 ahli Parlimen UMNO menarik balik sokongan terhadapnya. Setelah pengunduran Muhyiddin, watak-watak utama yang akan menentukan kerajaan seterusnya, kebanyakannya adalah muka yang sama melakukan rundingan pintu belakang selama seminggu ketika langkah Sheraton pada Februari 2020. Situasi sekarang sama seperti yang lepas apabila tidak ada satu pun gabungan yang memiliki majoriti yang kuat, kukuh dan meyakinkan. Beberapa hari ini, keegoan masing-masing akan diuji, masa depan dan rundingan politik dipertaruhkan ketika parti-parti politik berusaha mengadakan kesepahaman bagi membentuk majoriti baru.